Bagaimana keadaannya, Dewi? Lihat nih, sedikit pun tidak dimakan. Jangan-jangan Nyai Dewi berniat apa berata sampai mati. Mungkin beliau ingin menyusul Empu Masura. Saya yakin tidak, Kakang. Nyai Dewi orangnya tidak kena putus asa. Coba bayangkan, waktu dibuang ke Pulau Momongan pun, dia tidak putus asa. Iya, sampai akhirnya dia mampu kembali dan membuktikan bahwa dia di pihak yang benar. Iya. Masih tetap keinginanmu itu, anakku. Kamu tidak percaya bahwa Durgandini akan mendapat karma dari Dewata? Saya ingin menjadi alat karma itu, Romo Pangeran. Kematian Kakang Mahasyura dan anak saya Galuh terlalu kejam dan sangat mengenaskan. Saya tidak bisa membiarkannya. Bukankah salah seorang murid Mahasyura, si Suliwa, akan membalaskan kematian anak dan suamimu? Saya ingin, sayalah yang melakukannya. Romo sangat tahu betapa lengkap kesaktian Durgandini. Dan Romo pun pasti tahu bagaimana cara mengalahkannya, bukan menangkalnya. Rengka gunung hanya bisa dilawan dengan rengka gunung, anakku. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menurunkan ilmu jahat itu kepada siapapun, termasuk pada Mahasyura, Suliwa, maupun kepadamu. Sebenarnya ada ajian yang mampu menangkal rengka gunung, tapi aku tidak yakin ada yang memilikinya. Ajian itu adalah ilmu tiban. Namanya Pancasona. Dulu kala yang memiliki ajian itu Resi Subali. Kemudian dia memberikannya kepada Rahwana. Saya akan terus bersemedi sampai mendapatkan ilmu yang mampu mengalahkan Aji Rengka Gunung. Saya akan menyelamatkan umat manusia dari kekejaman ilmu yang diciptakan Romo. Romo? Romo? Ada yang sedang memanggang daging. Mungkin kita sudah dekat dengan sebuah desa. Ya, kita sudah masuk kawasan Malopati. Ulu matang dikasih padaku, mau membunuh aku ya. Ayo bakar, cepat. Kakang, lihat. Orang yang kita cari ada di depan kita. Aduh. Ya. Banting, siapa itu yang berani datang ke sini? Kakak? Adik Kutan, kau bersekutu dengan pembunuh mertuaku dan menculik anakku. Kakak? Diam, kurang ajar. Tidak pantas kau menuduh kekasihku. Gusti, sepertinya ada yang bertarung, Gusti. Ayo, kita lihat jiwa. Ayo, ya. Ya.
Coba lihat. Lihat, lihat. Bukankah mereka sebelumnya bersekutu, Liwa? Jangan! Jangan, Guru! Jangan, Wirat! Saya mohon, Guru. Jangan gunakan Rengka Gunung. Dia kakak kandung saya. Jangan gunakan Rengka Gunung. Kurang ajar. Sudah, Wirat! Ada apa, Bi? Kenapa? Jangan sentuh aku! Kamu memang bajingan, Wirat. Tidak pantas kamu menjadi kekasihku. Kamu tega membunuh kakak kandungku sendiri. Aku terpaksa melakukannya, Bi. Dia hampir membunuhku, Bi. Mitra, kamu telah meracuni sumur dan sendang milik penduduk, sehingga ratusan orang telah terbunuh. Atas dasar apa kau menuduh saya, Liwa? Kamu murid dan menantu Ki Paron Waja, dan pasti kamu yang melakukan perbuatan keji itu. Aku tidak melakukannya, Liwa. Kamu harus tahu bahwa bajingan-bajingan inilah yang telah membunuh Ki Paron Waja dan mencuri kitab pustaka racun. Sama guru. Ya. Ya.
Dia minta obat, Gusti. Ah, ya. Ambilkan tempat obat. Iya, Tuan. Bongong, ambil bubuk bambu yang tutupnya kuning. Iya. Tuangkan isinya pada mangkuk dan seduh dengan air. Ini, Tuan? Iya. Iya, baik. Seduh sekarang. Lalu oleskan pada bagian kulit-kulitku yang retak dan gosong. Bongo, ayo cepat. Iya, oleskan. Apa yang kamu lakukan? Anu, Gusti Prabu, mengobati. Jangan ngawur kamu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba pernah melihat Tuan Suliwa mengobati Tuan Aditya yang kena pukulan Rengkah Gunung memakai obat ini. Awas, kalau sampai salah obat, bisa semakin parah. Mudah-mudahan tidak, Gusti Prabu. Ternyata tidak begitu sulit untuk membunuh Suliwa. Apa mungkin dia masih bisa bertahan hidup, Guru? Mana mungkin. Dengan satu pukulanku saja, Masura dan putrinya bisa kubunuh. Apalagi dengan dua pukulan Rengkah Gunung kita sekaligus. Yang ada, tulang belulang dan jeroannya pasti hancur. Satu musuh Biyung Saroya sudah tewas. Tinggal Angling Dharma. Ya kan, Bi? Loh. Bibi tidak gembira atas kemenanganku? Bagaimana aku harus gembira? Kalau sebentar lagi pun, kamu akan membunuh kakak kandungku. Hah? Jangan ungkit masalah itu lagi, Bi. Apa Bibi lebih gembira kalau Wirat tewas oleh Priamitra? Iya. Kalau kamu membunuh kakang Priamitra, maka Bibi pun akan bunuh diri. Kutu kampret. Jangan pernah melemahkan semangat tempur muridku. Heh. Apa pantas untuk itu saya gembira, Nyai? Kamu melihat sendiri bagaimana Priamitra yang memulai, kan? Apa kita harus diam saja kalau kita diserang orang? Apapun alasan, Nyai. Yang jelas, Wirat dan Nyai berniat membunuh kakak kandung saya. Kutu meong, kamu mengerti apa tidak, heh? Kami tidak pernah berniat membunuh Priamitra. Karena kalian membunuh mertuanya dan menyebabkan putranya hilang. Tapi bukan kita yang menculik atau mencelakakan putranya. Bagaimanapun, kita penyebabnya, Nyai. Bibi, jawab terus terang, Bi. Apa Bibi masih mencintai Wirat? Kamu mempersulit Bibi dengan pertanyaanmu itu, Wirat.
Yang jelas, Bibi juga sangat menyayangi kakak kandung Bibi. Orang yang selama ini selalu melindungi Bibi, menjaga Bibi, jauh sebelum Bibi mengenalmu. Pikirkan itu, Wiran. Pikirkan. Ya, yang jelas, kita harus meninggalkan rumah ini. Aku yakin, Angling Dharma dengan patihnya pasti akan mengobrak-ngabrik tempat ini untuk membalas kematian Suliwa. Kita lawan. Kenapa takut? Wirat, kalau pria mitra bergabung dengan mereka, kita bisa kalah. Dengan rawa ronteknya yang membuat dia tidak bisa mati, itu akan merepotkan kita. Mengerti? Padung sini. Kayu. Patma, letakkan pasukan ke sini, ya. Kumpulkan terus. Iya, Tuan. Bo, bantu sini, Bo. Kiwadung. Iya, Nyai. Ramuan yang sudah mendidih boleh mulai dituangkan ke dalam sumur-sumur yang terkena racun. Iya, Nyai. Juga di sendang. Baik. Baik, Nyai. Aduk-aduk terus, ya. Bo, tolong ini dicuci sebelum ditumbuk, ya. Baik. Bi. Tuangkan seperti ini, sedikit demi sedikit, agar penawar racunnya bisa tersebar dengan merata. Atau mungkin bisa gunakan gayung. Ayo coba lakukan. Nah, bagus. Tuangkan ke dalam. Jangan sampai ada yang tercecer. Di sana juga, tuangkan ke sumur, ya. Tuangkan semuanya ke dalam sumur ini. Jangan sampai ada yang tercecer, ya. Sekarang, diamkan dulu sumur ini sampai 2 atau 3 hari. Baru boleh kalian gunakan lagi. Tapi sebelumnya, tolong cobakan kepada binatang peliharaan kalian. Seperti ayam atau kambing. Baru kali ini saya merasa menjadi orang berguna sepanjang hidup saya, Patma. Iya, Kang. Ternyata, berbuat baik mempunyai kenikmatan tersendiri. Ya, kebahagiaan itulah yang sedang saya nikmati. Coba kamu lihat, Patma. Betapa tulusnya mereka berterima kasih kepada kita. Iya. Tangan Dewa Talah yang telah menuntun kita untuk berbuat baik, Kang. Ya. Itulah yang sedang aku rasakan. Alam raya pada akan menderita kalau kamu tidak menghentikan tapa berakam. Hutan-hutan akan meranggas. Sumber-sumber air akan menjadi kering. Dan sawah ladang jadi kerontang. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Kematian akan merajalela. Hentikanlah. Hamba tidak akan berhenti sebelum Gusti memberikan ilmu untuk menghancurkan, membunuh suami dan anak hamba. Atau cabutlah nyawa hamba sekarang. Cabut. Dia memilih mati.
mati kalau keinginannya tidak terpenuhi Sang Resi. Dan hanya kesaktian Sang Resilah yang mampu menandingi ilmu Rengkah Gunung yang telah membunuh suami dan putrinya. Kamu sadar bahwa permintaanmu bisa membawa malapetaka pada dirimu sendiri, cucuku. Apakah Paduka tidak melihat bahwa ilmu jahat yang dikuasai manusia bejat seperti Durgandini bukan malapetaka bagi kehidupan para manusia? Dan apakah akan terjadi malapetaka kalau pembuat malapetaka berhasil dihancurkan? Memiliki ilmu yang sangat sakti membuat manusia cenderung bisa berbuat sewenang-wenang, karena kekuatan yang besar akan menuntut kekuasaan, dan kekuasaan dengan kekuatan besar niscaya akan menimbulkan kesewenang-wenang, mau menang sendiri dan mau benar sendiri. Kamu tidak takut kan? Hamba akan menjadi pertapa kalau pembunuh suami dan putri hamba berhasil hamba hancurkan, Paduka. Sang Maha Agung mendengarkan kata-katamu sebagai sumpah. Kalau kamu mengingkarinya, akan terjadi bala yang menimpa dirimu sendiri. Barangkali dengan penderitaan yang sangat pahit, sebagaimana Rahwana telah terpasung di jepit dua gunung selama ribuan tahun. Paduka, hamba siap menerima kutuk palsu yang dari yang Paduka ucapkan. Maaf, bolehkah hamba bertanya, siapa Paduka sebenarnya? Aku Subali, putra Resi Gotama dari Dewi Indradi. Sekarang bersiaplah menerima ajianku yang bernama Pancasona. Mendapatkan ajian itu, anakku. Romo, aku mengingatkan kembali pesan Maharsi Subali padamu. Ajian Pancasona bisa sangat membahayakan kalau dimiliki oleh manusia berhati Rahwana. Saya telah bersumpah, Romo. Durgandini. Mana saja? Nyai Dewi. Ada, Nyai, ada. Dia kebingungan karena sudah 21 hari Nyai tidak menyentuh makanan dan minuman yang telah dia sediakan. Iya, iya. Bilang sama Sajat, aku menuliskan tapa berataku dengan pati geni. Ya.
Iya, Nyai. Tolong ambilkan aku air minum, ya. Baik, Nyai. Silakan. Bongo. Ya, Tuan. Obatnya masih ada tidak? Waduh. Pagi tadi itu yang terakhir, Tuan. Ini, sudah habis. Oh ya, dulu aku pernah mengajakmu mencari obat-obatan. Kamu ingat kan? Iya, ingat. Tapi banyak macamnya, Tuan. Iya, kamu cari saja apa yang kamu ingat. Nanti kalau ada yang kurang, akan aku ingatkan. Iya, iya. Ada yang datang, oh. Tuan. 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 Liwa. Kamu cukup mendengarkan penjelasanku. Tuan. Saya tahu. Kamu pasti mengira bahwa orang-orang Gunung Kencana lah yang meracuni sumur penduduk. Kamu keliru, Liwa. Bopo Paronwaja dan hampir seluruh muridnya tewas dibunuh oleh Durgandini dan Sudahunya. Iya, Liwa. Tubuh Romo pun menderita luka yang sangat parah. Seperti yang kamu derita sekarang. Dia tewas. Selama ini di antara kita, tidak ada permusuhan apapun, bukan? Sejak kamu dan Galuh berada di Gunung Kencana, sikap bapakku sudah banyak berubah. Bahkan beliau menolak untuk memberikan ilmunya kepada Sudawirat. Seperti yang diminta Paman Kangsadewa dan Durgandini. Liwa, kami baru saja datang dari desa-desa yang sumurnya diracuni oleh Durgandini dan Sudawirat. Padmasari mampu membuat obat penangkal racun itu. Tinggal dua desa lagi. Terima kasih. Maafkan. Aku telah mencurigai kalian. Liwa. Aku turut bela sungkawa atas meninggalnya Galuh. Galuh. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menumpas Durgandini dan Sudawirat. Iya. Tapi aku harus sembuh dulu. Iya. 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 Bagus, Pawana. Kak! Bagus! Sekarang, kamu ikuti kakek ya. Kak! Kakek! Dalam mencapai ilmu yang tinggi, kamu harus berlatih sungguh-sungguh. Mengerti? Kak!
Ayo, ikuti. Ya. Ho. Ya. Ha. Hap. 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 Selesaikan hari ini 10 jurus. Setelah itu kita lihat jerat menjangan. Ayo ikut. Kakek, jadi latihannya kapan? Sudah, ayo ikut. Ayo. Gak mau ikut. Sudah besar senang berkelahi, Kek. Dulu Eyang Parang Wajah juga senang berkelahi. Orang berkelahi itu bukan karena senang, Pak Wana. Tapi karena ada dua belah pihak saling tidak senang, maka mereka berkelahi. Tangan kakek begitu juga karena berkelahi? Oh, tidak. Bocah gemblung. Sembarangan. Ini cacat bawaan. Dulu Simbok waktu hamil kakek, tidak sengaja kakinya menginjak kodok. Jadi waktu kakek lahir, tangannya jadi begini. Oh, kodok. Sudah, ayo jalan. Masih ingat aku? Kamu teman Durgandini, bukan? Dia bunuh suamiku. Di mana dia sekarang? Di mana Durgandini? Oh, tentu saja di rumahnya. Jangan berbelit-belit, tua bangka. Dulu itu cuma diajak sebagai teman bicara. Kamu pasti sekutu dengan dia, ya kan? Tidak. Cepat katakan. Di mana rumah Durgandini? Atau kepalamu akan kuputus. Di mana? Di rawa bangke, Nyai. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kek, bangun, Kek. Sontoloyo. Gara-gara perempuan peyot itu, aku jadi terbawa-bawa. Kakek. Perempuan peyot itu temannya kakek. Iya. Tapi tidak juga. Dia itu orang jahat. Kerjaannya membunuh orang. Ya, kakek takut juga sama dia. Maka pura-puranya kakek jadi kawan dia. Wele, wele, wele. Wele, wele apa? Kakak! Ayo pulang. Ini orang. Tunggu sebentar ya. Kakak. Ampun, Tuan. Mau kemana kamu, Ngo? Sampai naik kuda segala. Bongo. Bongo. Bongo, mana kakang Suliwa? Iya, mana Suliwa? Mana Suliwa, Bongo? Bongo, mana kakang Suliwa? Kasihan nasibnya. Kasihan bagaimana? Sampai sekarang Tuan Suliwa masih menderita lumpuh.
Meskipun luka dalam dan tulang-tulangnya yang hancur sudah mulai pulih. Kenapa kamu tinggal sendirian, Ngoh? Oh iya. Lalu siapa yang akan meladeni dia? Kamu bagaimana, Ngoh? Kasihan kan, Kakang Suliwa? Gusti Prabu Angling Dharma sudah mengirimkan beberapa orang untuk merawat dan meladeni Tuan Suliwa. Dayang-dayang? Bukan. Ya ada tukang urut, ada tabib, ada yang ngurus makan dan memandikan. Semuanya lelaki. Saya sendiri kesini disuruh. Disuruh? Iya. Tuan Suliwa menyuruh cari wadas kuning dan pohon haring. Pohon itu di Malwapati tidak ada. Ya, sekalian melepas kangen dengan tanah tumpah darah saya, Tuan. Kita harus ke sana, Kang. Kasihan kan Kakang Suliwa? Kang, saya bicara sama Kakang. Iya, saya dengar. Tapi Kakang acuh tak acuh. Tidak pantas Kakang menunjukkan sikap seperti itu kepada orang yang telah menyelamatkan Kakang. Kok malah melebar ke sana? Wajar kan saya mengingatkan? Saya tidak mau Kakang melupakan jasa dan kebaikan orang. Kamu tidak usah mengajari saya soal balas budi, Tantri. Saya sangat tahu masalah itu. Tapi tidak harus gapa-gapa seperti kamu. Wah, kalau tahu jadi ribut begini, nyesel saya tadi cerita. Tapi begini ya, menurut pengalaman saya, yang menyebabkan orang muda marah dan tersinggung, itu karena perut. Kok perut? Iya. Kemarahan kita ini bawaan dari cacing-cacing yang ada di dalam perut kita. Kalau perut kita kosong, cacing-cacing kan lapar, Tuan. Mereka marah. Nah, hawa marah mereka itu mempengaruhi diri kita. Bongoh, kalau kamu lapar, bilang saja langsung. Tidak usah pakai cerita ngawur seperti itu. Lawang sampean juga kelewatan kok. Sudah tahu ada tamu datang dari jauh. Bukan disuguhi makan, malah disuguhi pertengkaran. Iya, itu kan lagi nunggu nasi matang. Oh, masa toh? damai ya. Habis ini makan. Ya, damai ya. Iya. Kamu tentu sangat menderita, Kakang Lewa. Siapa yang menemani? Siapa yang menghiburmu? Galuh sudah tiada. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya putus asa sehingga sengaja menerima pukulan ajaran Kakang supaya bisa menyusul Galuh.
membuat saya cemas kehilangan Tantri. Kalau kamu sudah tidak sabar lagi menahan rindu, tinggalkan saja aku. Kamu selalu begitu. Jadi lelaki, pikirannya jangan terlalu picik, toh. Tidak ada habis-habisnya bertengkar, loh. Terus terang, kepada Suliwa saya tidak cemburu. Tapi asik juga buat tontonan. Tapi yang saya masalahkan, sikap kamu kepadanya yang berlebihan. Oh, begitu. Jadi selama ini, kakang menilai saya tidak lebih dari perempuan nakal yang dengan murah mengobral cintanya kepada setiap orang. Begitu. Tidak kepada semua orang, cuma kepada Suliwa. Bukankah hubunganmu dengan aku hanya pelarian? Karena kamu kalah bersaing dengan Galuh Parawati. Kakang, sekali lagi saya ingatkan. Saya tidak mau lagi dengar kata-kata itu. Tantri! Tantri! Menurut bekas suamiku, Aji Rawa Rontek itu memang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi yang aku herankan, dari mana pria mitra mendapatkan ajian itu? Saya masih penasaran, Guru. Yang jadi hambatan bagi saya adalah sikap Bibi Lukahita. Itu penyakitnya. Kamu tahu kenapa aku meninggalkan suamiku, Pangeran Suryapati? Itu karena dia mengekang aku untuk menjadi seorang pendekar wanita yang linui dan disegani. Bibi Lukahita adalah segalanya bagi saya, Guru. Dia adalah kekasih sekaligus ibu yang mampu menggantikan Biyung Saroya. Gombal botol, kutu kebu. Itu perasaan yang paling cengeng. Tidak boleh seorang pendekar memiliki pikiran seperti itu, mengerti? Cinta. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku tak bisa hidup tanpa dia.
Gombal. Heh, kalau pria mitra itu tidak bisa kamu kalahkan, berarti kamu gagal sebagai jago dari segala jago. Ya. Heh, memang berat untuk menuju ke sana. Tapi kita tidak usah berputus asa. Setiap ilmu dan ajian itu pasti punya kelemahan. Nah sekarang, apakah rawa rontek itu juga bisa bertahan terhadap serangan racun? Guru, sebagai menantu Parun Waja, pasti dia memiliki ilmu penangkal racun, Guru. Belum tentu. Wirat. Bibi. Bibi. Baru saja saya mau menyusul Bibi. Cinta. Bibi pasti lelah. Nanti Wirat pijit ya. Tapi kamu jangan minta upah lagi ya. Kenapa? Bibi jangan keras-keras. Nanti orang tua jelek itu dengar. Ini ubi, nanti kita rebus ya. Oh. Pasti enak. Itu pasti bohong. Ayo silakan. Ayo cepat, Bang. Ayo cepat. Bongo, dapat kok? Dapat Tuan, ini. Dan saya juga membawa. Kakang. Kok sampai begini? Mana Aditya? Ada. Oh iya. Kakang. Ini Tuan obatnya. Ya, benar. Kakang, ayo. Ayo. Tolong bersihkan di sana. Iya. Dan racik ya. Iya Tuan. Ayo. Seliwa, Aditya. Bongo menceritakan semua kejadian yang menimpa kamu. Iya, hampir 2 pekan. Aku tidak sadarkan diri. Siapa yang mengobatimu? Bongo. Tapi kelihatannya Kakang sudah sembuh. Luarnya memang, tapi masih banyak urat nadi yang belum menyambung. Sampai sekarang, saya masih lumpuh, Tantri. Saya menyesal tidak mengikuti naluri saya, Kakang. Waktu itu, sebenarnya saya ingin sekali ikut ke Malwapati. Kalaupun kamu ikut, apa bisa mencegah nasi yang menimpa Suliwa? Kakang selalu bicara begitu. Paling tidak kan kita bisa membantu atau segera memberi pertolongan kepada Kakang Liwa sebagaimana dia pernah menolong Kakang waktu dihantam Raka Gunung oleh Sudawirat. Omonganmu itu yang selalu aneh, Tantri. Terkesan lebih berjasa dari orang yang telah menolong aku. Kalau tahu diungkit-ungkit begini, lebih baik biarkan aku tewas. Nanti dulu. Aduh, gak sebenarnya di rumah. Soalnya apa? Di pasar berantem. Jangan libatkan diri saya ke dalam pertengkaran kalian. Aditya, jangan bicara ungkit-mengungkit kepada saya. Saya sebagai tabib, sudah ratusan orang yang saya sembuhkan, Aditya. Tapi satu pun tidak pernah saya ungkit, Aditya. Itu yang saya herankan, Suliwa. Antri selalu mengungkit-ungkit seolah dia yang telah menyelamatkan nyawa saya. Siapa yang bilang begitu? Itu hanya perasaanmu saja, Kakang. Sebagai sahabat, dia yang pernah menolong saya, menyelamatkan nyawa saya dari racun duri ikan. Apa salah? Saya ingin segera menjenguk Kakang Liwa. Tapi Kakang selalu ogah-ogahan. Sebab itu yang saya tidak suka, Kakang. Kamu. Tuan. Kakang Liwa. Tuan. Suliwa. Tuan. Kenapa, Kakang? Tolong, jangan ganggu saya. Kepala saya pusing. Tolong minggir dulu. Minggir dulu. Kenapa, tolong minggir. Minggir dulu. Ya. Tolong. Tuan. Apa yang Tuan rasakan? Bongo. Ambilkan obat di buli-buli tutup hitam. Cepat. Ya. Berapa Tuan? 7. 7. Ini Tuan.
Sebentar, Tuan. Sebentar, sebentar. Tuan, 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 Tuan. Bongo, tidak apa-apa kan, Ngo? Tidak, cuma pingsan. Dia selalu begitu. Dia kalau mendengar suara bising, pikirannya tidak kuat, kesakitan, lalu pingsan. Kamu sudah mulai keluar dari keinginanmu menjadi tangan dewata. Kamu sedang berjalan mengikuti alur dendam yang menjalari darahmu, anak. Saya belum melakukan apapun, Romo. Bagaimana Romo menduga saya sedang mengikuti hawa nafsu? Kamu membakar rumah Durgandini. Bukankah itu sekedar pelampiasan dendammu karena tidak menemukan Durgandini di sana? Saya sedang memancing kemarahan dia, Romo. Bagus. Niatmu menjadi tangan dewa untuk menghancurkan kejahatan tidak boleh dikotori oleh kemarahan yang ditunggangi rasa dendam. Mudah-mudahan saya bisa, Romo. Tapi sampai sekarang, saya belum menjumpai iblis tua itu. Dia masih di sekitar kawasan Malmapati. Sumur desa yang kita racun rupanya sudah diberi penangkal. Aku lihat penduduknya sudah kembali. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda Prabu Angling Dharma maupun Patih Batik Madrim mencari kita, Guru. Mungkin mereka gentar Suliwa kita lumpuhkan. Rupanya mereka sudah kecut menghadapi kita. Ternyata siasat pukul dan lari itu sangat manjur menghadapi mereka. Jadi? Kita cari hari baik untuk kembali menggempur Malwapati, mengerti? Ayo jalan. Wira, Durgandini, kamu harus bayar tunai utang nyawa suami dan putriku. Rupanya kamu juga mau mengantar nyawa kepadaku, ha? Tinggal kamu dan Angling Dharma yang memiliki ilmu dasendria yang harus kusingkirkan. Suliwa sudah habis dimakan cacing tanah. Ayo bersiap, ayo. Anak mau kencur, kalian tidak usah ikut campur. Ini bagianku. Kutu busuk. Kutu hantu, jangan ikut campur. Aku ingin melengkapi seluruh kematian keluarga Suryapati dengan tanganku sendiri. Bagus, sabar ya, nanti ada giliranmu.
gawat. Ternyata kamu sama Amonya dengan Mak Sura. Siapa dia, Guru? Kelihatannya dia begitu dendam pada Guru. Dia. Dia itu istri Mas Sura. Menantu bekas suamiku yang bodoh itu, Suryapati. Iya, ilmu dasendrianya cukup tinggi. Tapi masih tinggi nenek. Kalian lihat. Dia datang ke sini hanya mau mengantar nyawanya sendiri kepadaku. Aku tidak susah-susah lagi. Kembali jika terkena semilir angin. Mana Guru? Sudah lari, ayo cepat. Makan itu yang paling enak kalau... Lauknya yang enak-enak. Salah. Masih nyampuk dan tidak bawa apek. Yeah. Salah lagi. Sedang lapar. Hampir betul. Yang betul? Yang betul, kalau sedang lapar dan tidak sakit gigi. Biar lapar kalau sakit gigi, tidak bisa makan. Sudah mandi? Iya. Sudah mandi? Cepat, tolong. Butuh monyet. Ada apa, Nyai? Kenapa ini? Kenapa? Aduh, sakit sekali.
kalau sedang begini ini, makan juga tidak enak. Weleh, weleh. Kita kehilangan jejak guru, Wirat. Iya, Bi. Jangan-jangan dia langsung ke Rawa Bangke. Apa kita mau langsung ke sana, Bi? Bagaimana? Wirat, bukankah kita akan lebih leluasa kalau tidak bersama orang tua cerewet itu? Tapi, bagaimana dengan rencana balas dendam kita? Aku belum membunuh Angling Dharma, Bi. Kalau kita mau jujur, sebenarnya dendam yang kamu ucapkan itu adalah dendamnya Durgandini. Bukan kita, bukan kamu. Tapi pembunuh Biung Saruya adalah Angling Dharma. Itu hanya cerita Nyai Durgandini. Menurut cerita Paman Gendrayana, Guru Nila Saroya terkena ajian inti api Suliwa. Sementara, Suliwa sudah kalian bunuh dengan aji rengka gunung. Artinya, dendammu sudah lunas. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan, Bi? Sesuka kita. Seperti burung-burung elang yang terbang ke ujung-ujung langit tanpa dijajah siapapun. Kita berkelana. Tapi, tanpa Nyai Durgandini, apa kita mampu, Bi? Wirat, kamu itu jauh lebih sakti dari Nyai Durgandini. Apa yang dimiliki oleh perempuan cerewet itu, semuanya kamu miliki. Tapi, tidak semua yang dimiliki oleh kamu, dimiliki oleh dia. Wirat, sebenarnya sudah lama saya ingin ada kesempatan untuk bicara dengan kamu sebebas ini. Iya, Bi. Selama ini, Nyai Durgandini sengaja membuat kamu selalu bergantung pada dia. Kamu hanya dijadikan alat untuk kepentingannya. Iya, Bibi benar. Benar. Oh ya, Bi. Sekarang kita mau kemana? Terbang bersama angin, mengukur lebarnya jagat, luasnya langit. Bagi seorang pendekar pengelana, tidak pernah memiliki tujuan. Ayo, Iret. Cepat, Wirat.